channel Golet Official 21. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tips cara merawat senar pancing baru ya, agar mudah menyelam, lebih kuat, dan tentunya tidak mudah terjun. Oke, di tangan saya ini sudah ada satu buah senar pancing bermerek Kura King Ocean. Oke, dengan diameter itu 0,28 dan berat maksimalnya itu 7,7. Oke, ini ya. Saya mengambil warnanya itu warna clear untuk transparan. Untuk merek Kura King Oceanic ini dia ada 4 varian warna. Warna clear, warna hijau, hijau stabilo, dan warna kuning. Dan saya mengambil warna clear. Oke, bagaimana caranya agar benang ini mudah tenggelam saat dipergunakan? Soalnya ini baru ya. Oke, simak terus video saya. Oke, untuk langkahnya yang pertama itu kita harus menyediakan air panas. Oke, benang ini tidak perlu kita rebus ya, cukup kita rendam di air panas saja. Oke, kita tunggu sampai mendidih ya. Airnya mendidih, kita sediakan sandet ya. Kita pergunakan, waduh ini sandetnya kebetulan saya campur air. Untuk takaran normalnya itu kita pergunakan sebanyak 2 sendok makan ya. Ini karena berhubung sandetnya sudah saya kasih air, jadi saya tambahkan lagi lebih banyak. Oke, setelah itu kita tambahkan juga satu buah sampo. Oke, samponya itu bebas, saya menggunakan Pantene. Kasih setengah aja. Nah, jika sudah tinggal kita ambil air panasnya dulu. Nah, ini sudah saya kasih air panasnya, kita aduk-aduk dulu. Lalu kemudian kita rendam. Oke, senar pancingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diamkan itu selama 3-5 menit ya. Oke, sambil menunggu benang rendaman itu dingin, dan saya sudah menggunakan reel yang benangnya terlebih dahulu ini saya sudah pindahkan ke tempat yang lainnya. Bakalan saya isi di reel Siena 2500 FD. Oke, benangnya itu panjangnya 300 meter per satu roll ya, dan saya bakalan isi ke reel Siena ini sebanyak 100 meter atau 120 meter. Ini benangnya sudah dingin ya, sudah saya dangkat terlebih dahulu. Wangi. Oke, langsung kita isi ke reel ya. Nah, ini dia reelnya sudah saya isi menggunakan benang Kura King Oceanic ya. Nah, caranya itu bukan direbus ya, tetapi cukup direndam saja. Nah, oke, semoga video ini bermanfaat, silakan dicoba. Jangan lupa ya buat kalian yang baru bergabung di like, comment, share, dan di subscribe. Dan jangan lupa bunyikan notifikasinya ya, agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, cukup sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.